Hubungan memburuk Polandia stop suplai senjata ke Ukraina. Kedua negara ini bersih tegang. Jeśli nie chcesz się bronić, to musisz się mieć czym bronić. Taką zasadę wyznajemy i dlatego dokonaliśmy zwiększonych zamówień. Dzisiaj byłem w zakładach zbrojeniowych Łucznik w Radomiu, tam pełną parą również toczy się produkcja broni. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami, menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Di tengah kecamuk perang yang semakin menggila, Ukraina dipastikan akan kehilangan salah satu para penyokong senjatanya. Secara resmi, Polandia menyatakan menghentikan pasokan senjata ke Ukraina. Seperti yang diketahui, Polandia adalah salah satu dari tiga negara yang paling banyak menyuplai persenjataan untuk militer Ukraina selain Amerika Serikat dan juga Inggris. Sejumlah senjata dikirim Polandia selama invasi militer Rusia, antara lain peluncur granat RPG-76 Komar, kendaraan lapis baja Desik II Meriam Suwagrak AS Krab, hingga jet tempur Mikoyan MiG-29 Fulcrum. Namun demikian, pada akhirnya Polandia memastikan tak akan mengirim senjata lagi ke Ukraina. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Polandia beralasan mengutarakan ingin fokus memperkuat pertahanan dalam negeri saja. Kami tidak lagi mengirim senjata apapun ke Ukraina, berdasarkan bahwa kami sekarang mempersenjatai diri dengan senjata paling modern, dan kami ingin memperkuat pertahanan dalam negeri karena kami juga terancam karena Ukraina. Jika Anda tidak ingin membela diri, maka Anda harus memiliki sesuatu untuk membela diri. Kami mengakui prinsip ini dan itulah alasan kami meningkatkan pesanan, katanya. Pernyataan Morawiecki tak lepas dari ambisi Polandia untuk meningkatkan kualitas militer dan menjadi kekuatan baru dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Pada November 2022 lalu, Morawiecki sempat menyatakan jika Polandia tengah bersiap untuk merebut gelar sebagai kekuatan militer terbesar di Eropa, terutama di sektor armada tempur daratnya. Tentara Polandia harus sangat kuat sehingga mereka tidak harus memaksakan karena kekuatan saja, ucap Morawiecki dilansir Viva Militer dari Politico. Di sisi lain, dihentikannya pasokan senjata oleh Polandia adalah akibat memburuknya Ukraina. Hal ini disebabkan karena Polandia juga telah menghentikan impor gandum dari Ukraina bersama Hungaria dan juga Slovakia. Pasukan udara Rusia sudah kelilingi perbatasan negara-negara NATO. Barat ancam balik menyerang beruang merah. Loh, gak bahaya, tah? Pasukan beruang merah makin berani dan bukan sekedar ancaman, bahwasannya kini beberapa militer Rusia tengah melakukan operasi di beberapa negara perbatasan NATO yang membuat negara-negara seperti Polandia, Finlandia, Lithuania, hingga Romania mengerahkan militernya untuk berjaga-jaga dan mencegah meletusnya perang yang merembet hingga pecah menjadi perang nuklir bahkan perang dunia III. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Staf Umum Rumania Jenderal Georgita Vlad mengatakan angkatan bersenjata negara itu siap menembak jatuh kendaraan udara tak berawak Rusia.
Bukarest juga akan mengerahkan pasukan tambahan ke Delta Danube dekat perbatasan Ukraina. Kami memutuskan untuk mengerahkan sekitar 600 tentara untuk memperkuat garis pertahanan kami di bagian utara Dobrogea, kata Vlad, merujuk pada wilayah pesisir timur Rumania yang berbatasan dengan Ukraina di utara. Untuk diketahui, perbatasan antara Ukraina dan juga Rumania membentang di semenanjung ataupun di sepanjang sungai Danube. Menurut jenderal tersebut, sistem radar tambahan juga dikerahkan di daerah tersebut dan pertahanan udara lokal disiagakan. Rumania juga berdiskusi dengan negara-negara anggota NATO lainnya mengenai potensi tanggapannya terhadap apa yang digambarkan Vlad sebagai kemungkinan agresi Rusia dan meletusnya Perang Dunia III. Ketika ditanya apakah Rumania siap menggunakan sistem pertahanan udaranya melawan UAV Rusia, sang jenderal mengatakan mereka siap menggunakan seluruh kekuatan militer untuk mempertahankannya, wilayah Rumania. Respon yang tepat akan bergantung pada tingkat ancaman, tambahnya seperti dikutip dari RT. Kementerian Pertahanan Rumania membatasi penerbangan di Dobrogea Utara dan juga khususnya di dekat perbatasan dengan Ukraina pada hari Kamis. Mereka juga mengumumkan pembangunan dua tempat perlindungan bom di daerah Plauru Shalitshoyo yang terletak di tepat di seberang sungai Donau dari Ismail, pelabuhan sungai terbesar Ukraina di Delta Danube. Bukarest mengklaim bahwa puing-puing pesawat tak berawak Rusia telah ditemukan di daerah tersebut, jika dipastikan bahwa sisa-sisa tersebut adalah milik pesawat tak berawak Rusia. Situasinya tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan juga integritas wilayah Rumania, kata Presiden Klaus Iohannis saat itu. Rusia melalui ataupun mulai menargetkan infrastruktur pelabuhan di Odessa dan kota-kota Laut Hitam, Ukraina lainnya pada bulan Juni, menyusul serangan drone Kiev yang melintasi laut di jembatan yang menghubungkan Crimea ke daratan Rusia.